Oke, di sini di video kali ini gua akan mencobakan sebuah game Gintama Rumble. Yang dimana sini kita akhirnya di versi Vita 3K Android versi 5. Sini sudah bukan kompatibel namanya, maksudnya di play udah playable teman-teman tanpa adanya force close lagi. Setiap kita untuk memainkan game ini ketika di stage kedua, dan ini gua mulai dari awal lagi ya teman-teman. Dan by the way, di sini gua tidak akan pakai sound ya. Di sini sound dari gamenya pas gua rekam itu nggak tahu kenapa ada kendala di bagian internal soundnya. Kalau misalnya gua sambil ngerekam, jadi suaranya itu kayak ada stuttering gitu, padahal di gameplay tidak ada sama sekali gitu teman-teman. Nah, jadi mohon maaf kok sebelumnya ini gua tidak akan pakai dari background dari gamenya langsung di dalamnya. Jadi gua pakai background dari video ini aja lah gitu ibaratnya. Oke. Dan di sini teman-teman, untuk masalah performansnya teman-teman, di sini emang jujur emang udah ada peningkatan di bagian Vita 3K Android ini di versi kelima. Tetapi sini teman-teman, sini kita bisa memiliki opsi, ada dua opsi ya teman-teman, ada OpenGL dan Vulkan. Nah, di Vulkan itu kita bisa memberikan opsi memakai tambahan driver yang sesuai dengan chipset teman-teman. Biasanya kalau yang pakai Vulkan berarti udah support di bagian driver chipsetnya Snapdragon. Nah, berarti sini teman-teman, di developernya udah memberikan opsi untuk Android ini udah cukup ada luasa lah gitu teman-teman. Jadi sini untuk masalah performa untuk chipset Snapdragon, mohon bersabar dulu karena masih ada beberapa di Vulkan ini masih belum support. Jadi untuk sementara waktu OpenGL pun juga masih belum bisa dimainkan untuk di HP Snapdragon series gitu. Nah, untuk sementara yang diutamakan oleh developer dari Vita 3K Android ini untuk PC, dan yang untuk Android itu dari versi MediaTek dulu. Jadi kalau misalkan teman-teman ada mengalami, bang ini kalau misalkan apa ya, kok bang ini aku ada game ini kok nggak bisa dijalankan ya di HP gua, sementara di tempat lu kok jalan gitu. Nah, di HP gua ini pakai Snapdragon yang cukup tinggi ya, sekitar 700 ke atas gitu versinya ya, series untuk Snapdragon-nya. Jadi kemungkinan kalau misalkan HP gua ini bisa jalan di Vita 3K Android ini versi kelima, sementara di tempat lu nggak jalan, yaitu karena kendala device-nya atau mungkin masalah efisiensi penggunaan RAM-nya yang di Vita 3K Android ini masih belum stabil. Karena gua selama ini gua pakai yang Vita 3K Android yang kelima ini, jujur sama BT-nya seperti, maksudnya BT ini maksudnya sama halnya seperti gua ngebooting di versi pertama. Ketika gua ngebooting untuk aplikasi ini, dia malah force close teman-teman, tiba-tiba gitu loh, kan kesal juga gitu. Jadi di sini gua sambil baca sambil main game ya. Jadi teman-teman lihat sendirilah performa dari game ini ya, emang cukup bagus, tapi masih banyak bug GPU-nya seperti bug grafis, glitch-nya di bagian UI-nya ataupun bagian UX-nya. Jadi menurut gua kayak kesannya kurang baik gitu ya, seperti kayak baru awal-awal versi Skyline emulator lah gitu kan teman-teman. Nah, jadi sini harap dimaklumin aja, ini masih versi kelima, dan apalagi developernya emang cukup lama untuk mengembangkan updatean fix-nya untuk aplikasi ini, karena emang dia pakai dua pengembangan gitu, dua yang dikembangkannya itu dua aplikasi sekaligus gitu, dua aplikasi sekaligus itu versi PC maupun di Android juga. Nah, karena itulah dia untuk developer ini agak kesulitan untuk memporting untuk yang versi Android-nya. Jadi mohon bersabar ya teman-teman, untuk versi PC kalau misalnya Gintama Rumble ini udah bisa dimainkan kalau di versi PC. Sementara untuk di Android ya baru sekarang ini, UI-nya udah bagus dan tanpa ada force close sama sekali gua mainkan selama 20 menit sebenarnya. Tapi ini gua pakai di gameplay-nya ini 12 menit ya, karena ada beberapa yang bakal gua skip nanti ke bagian cutscene-nya ataupun bagian ininya, bagian loading screen-nya gitu. Ya sekitar 20 menit lah teman-teman, tidak ada mengalami bug force close gitu seperti itu. Nah, untuk performanya. Nah, lanjut lagi ke bagian pembahasan yang bagian Vita 3K Android 5 ini. Kenapa demikian? Kenapa ini emulator masih belum terlalu stabil untuk teman-teman yang pakai HP-nya yang seperti halnya yang di HP kentang ya, seperti Snapdragon 450 kenapa nggak bisa dijalankan, sementara yang di Helio G series yang di bawah Snapdragon 450, anggap lagi nih di HP Snapdragon 600 ke atas, dan Helio-nya yang versi yang series yang di 600, Snapdragon 600 ke bawah gitu. Paham kan? Berarti kan banding jauh gitu ya untuk secara spesifikasi gitu. Nah, sementara secara spesifikasi dari garis besarnya atau dari secara kertas tertulis di atas kertas gitu, ya itu gue mengasumsikan ya Snapdragon 600 ya yang paling baik kan gitu. Tapi tergantung dari developer sendiri, ini dia memang fokus ke bagian MediaTek. Jadi, nah by the way, sini cutscene-nya masih ada kayak ngebug ya teman-teman, jadi nggak bisa di gua skip nih. Nah,
Oke, lanjut lagi. Jadi kenapa begitu demikian ya, tergantung developernya teman-teman. Jadi sini dia masih memfokuskan untuk MediaTek. Jika teman-teman kalau masih pakai HP MediaTek tapi dia tidak memiliki opsi untuk driver, ya harap dimaklumin aja, emang MediaTek emang udah cukup optimize untuk sama developernya gitu. Jadi dia kalau misalnya memberikan opsi driver masih udah ada ya di versi 5, ya tolong komen di kolom komentar kalau misalnya gua ada salah nih cara mengucapnya. Jadi memberikan informasi juga kepada teman-teman di video ini gitu. Oke. Nah, jadi kalau misalkan emang belum ada juga sampai sekarang ya drivernya, ya seperti itulah. Untuk tujuan dari developernya emang MediaTek udah cukup kompatibel di sini teman-teman, dan optimal banget untuk beberapa game secara performa maupun grafisnya yang tanpa ada bugnya sama sekali gitu. Jadi kalau misalkan ini ringan di HP teman-teman, ya jujur itu sangat baik banget untuk Vita 3K Android ini, memberikan sebuah apa ya, review positif lah bagi gua, karena emang udah cukup baik juga. Dan gua selama ini gua tidak ada update video Vita 3K Android ini karena emang gua cukup malas juga untuk menguji cobakan lagi, tapi gua hanya memantau di bagian website resmi dari Vita 3K Android ini. Ya Vita 3K Android ini cukup aktif untuk mengembangkan optimal dari gamenya beberapa, tapi dari gua tidak yakin apakah itu emang bisa dimainkan di Android atau tidak gitu, karena emang gua lihat di situ secara update-annya ya, dari pengembangan fix update dari gamenya beberapa list itu kayak menurut gua dari game yang dimainkan dengan emulator Vita 3K Android, bukan Android tapi yang versi PC gitu. Nah, tapi kemungkinan secara tidak ini ya, kemungkinan besar bakal juga optimal di updatean selanjutnya lah gitu di Vita 3K Android ini. Oke, seperti itu aja sih teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman ada nih seperti ini tampilannya, kalau misal gue udah skip ke tempat bagian ini yang sebenarnya seharusnya di sini ada mengalami bug force close di sini teman-teman. Nah, jadi di sini tidak ada bug sama sekali, dan teman-teman sendiri dah untuk performanya emang bakal drop tapi masih playable teman-teman. Dan by the way, gue pakai settingan yang cukup rendah karena emang cukup berat juga ini game. Nah, seperti itu sih untuk masalah penjelasan beberapa yang gua asumsikan ini dan opini gua untuk terkait dari emulator Vita 3K Android ini. Kalau misalkan ada mengalami kendala di HP teman-teman, ya di Arab malam apa ya, dimaklumin saja karena emang developernya masih masih uji coba dan ada kesalahan juga gitu, jadi try and error gitu teman-teman. Jadi kemungkinan untuk masalah kesalahan besarnya masih ada, fatalnya ya emang bakal ada gitu teman-teman, apalagi dia mengembangkan dua emulator sekaligus. Ya menurut gua kayak terbagi-bagi gitu kan, seharusnya ada memiliki divisi lain gitu. Jadi kayak menurut gua emang solo banget ini developernya, ya gua sangat acungi jempol untuk pengembangan ini ya emulator. Jadi menurut gua teman-teman yang di forum-forum misalkan ada yang memiliki review positif ya itu bagus bagi gua. Dan yang misalkan teman-teman yang masih mengasumsikan ini emulator kayak buruk aja gitu, serius ya, menurut gua sabar aja teman-teman, karena emang ini emulator dia ngerjain cukup sedikit gitu developernya yang buat ini. Jadi ya kerjasamanya sedikit dan dia mengembangkannya dua emulator sekaligus, ya menurut gua ya emang agak kewalahan juga untuk mengembangkan ini emulator kan, apalagi di versi Android yang memiliki portingan bukan hanya langsung plek-plekkan aja langsung dari PC ke pindah ke Android gitu, tidak seperti itu teman-teman. Pasti ada beberapa compiling codingannya, pasti ada beberapa yang berbeda untuk masalah struktur codingannya yang untuk di Android maupun ke PC juga beda teman-teman, untuk masalah pemanggilannya atau dari perhitungan ini ya condition untuk struktur codingan lah pokok istilahnya menurut gua seperti itu. Oke. Nah, jadi teman-teman jangan ada namanya dampak review negatif-negatif lah untuk kepada developernya ini. Menurut gua emang kita tunggu saja untuk emang, meskipun emang butuh waktu lama untuk masalah pengembangan ini emulator, ya harap bersabar aja teman-teman. Jadi stay tune aja. Berterima kasih lah udah ada yang mengembangkan emulator ini. Dari awal yang isunya wah Android udah ada nih rilis, bakal rilis gitu, dia menurut gua memang udah mikir panjang sih teman-teman untuk Vita 3K Android ini dia bakal ngembangin gitu. Oke, mungkin cuman gua menjelaskan nanya keluh kesah aja sambil gua mainkan ini game ya gitu. Oke, jadi mudah-mudahan kalau teman-teman ada yang mau menanyakan lagi, bang kok ini emulator kok ini ya gitu-gitulah ya pokoknya ya, bisa lihat langsung di video ini teman-teman, penjelasan udah ada gua kasih tahu. Jadi mohon bersabar aja untuk updatean versi Vita 3K Android ini. So, thanks for watching. I see you guys in next videos. Bye-bye guys. Dan kalau untuk masalah lihat settingannya bisa teman-teman lihat di akhir video ini.
So, bye-bye guys.